Halo semuanya, kembali lagi di channel Mutan Official dan kali ini kita akan review lagi. Hari ini aku dibeliin sebuah benda, alat yang memang sangat dibutuhkan seorang pria, terutama pria-pria yang memiliki kumis dan janggut. Ini tentu saja adalah pemotong kumis dan janggut atau rambut, ini juga bisa katanya. Dan saya dibelikan oleh istri saya merek ini, Keme ya. Keme atau Keme ini. Ya itulah pokoknya ya. Dia untuk serisnya, nah ini. Yang model KM2026, 2026. Tuh. Oke. Jadi dia katanya kelebihannya itu dia ada digitalnya di sini. Oke. Ini harganya kata istri saya itu di angka 200-an. Padahal saya minta kalau dibelikan alat cukur kumis itu yang 80 ribuan aja, tapi istri saya pengen yang ngasih yang terbaik gitu, ngasih yang biar awet gitu, dan ternyata yang seperti ini dari dipegang gini aja beratnya udah beda ya. Saya dulu pernah beli yang 80 ribuan, ukurannya itu lebih besar gitu, tidak seberat ini beratnya mantap ini gitu. Oke, tuh ya, ini packagingnya seperti ini, dia pakai USB. Pakai USB buat ininya apa namanya, ngecasnya mungkin ya. Nih. Terus di bagian sampingnya, oke, ini bagiannya 2-in-1, jadi ada yang rongganya besar, ada yang rongganya kecil. Ini buat janggut dan kumis yang kecil ini, yang besar itu bisa untuk kepala katanya. Terus penggantian dari ininya itu tinggal PNP ya, plug and play aja. Jadi tinggal pasang lepas aja sendiri. Gitu, dia pakai rotary motor ya. Bahannya gold titanium nih. Oke. Okay. Itu aja. Nah, ini ada part-part yang kita dapat. Ini ada bulu sikat. Terus ini apa? Pelumas kayaknya, pelumas, kabel ngecas. Terus yang empat ini apa? Cloth. Oh, dapat tas juga nih. Dapat apa? Pouch ya. Terus ini dapat apa namanya, pengganti kepalanya. Oke, okay, mode-modenya langsung aja kita buka guys ya. Nah ya, sesuai dengan apa namanya, dibungkusnya kita dapat pouchnya. Nah ini dia. Oke, okay, pouchnya simple banget, jadi kita bisa bawa kemana-mana ini tanpa takut hilang. Biasanya kayak ginian tuh kayak sapunya itu atau apa, kuasnya itu hilang atau casannya terhambur-hambur ya, karena jadi satu sama casan HP, karena casan-casan kayak gini itu tidak sepenting casan HP. Oke, nah setelah kita buka kayak gini bungkusnya, dan ini kita seperti biasa dapat buku panduan ya. Oke, bahasa Cina dan bahasa Inggris. Oke, ini untuk buku panduannya, saya rasa kita tidak perlu melihat buku panduan ya. Mungkin cukup mudah pengaplikasiannya. Terus, nah ini, bagus loh. Bagus loh ini, ininya sikatnya tuh, tuh ya, warna putih. Aku nggak expect. Nih, ininya aja udah ada merek Keme-nya kayak gini. Biasanya cuma polosan doang. Kalau merek-merek yang biasa ya, ini 3 mili. Oke, kita dapat ini, terus kita dapat, nah kan charger juga ya, colokannya kayak gini. Ini USB. Oke, tapi apakah kita dapat kepalanya? Oh tidak, berarti ini chargernya kita sampai USB aja, kita nggak dapat kepala chargernya. Oke, ini kita taruh sini. Terus ini untuk mode gantinya. Nah ini entah ini yang rongganya kecil atau besar ya, nanti kita bandingin sama yang satunya. Oke, terus yang terakhir ini tentu saja alatnya. Hati-hati, jangan sampai baru beli udah langsung rusak ya. Ini beratnya mantap loh guys. Ini beratnya enak loh, enak banget dipegangnya. Tuh. Ya, setangan saya segini. Tuh, ini mantap banget. Oke, ini ada tombolnya. Ada on off tentu saja, ada plus dan minus di sini. Kelihatan enggak ya? Nah, ini. Plus dan minus. Oke, ini digitalnya. Terus oh, ini tutupnya guys. Ada tutupnya. Jadi biar ininya tetap terlindungi lah ya, nggak kotor. Oke. Okay. Oh, oke.
Oke, paham. Jadi cara bukanya, ini ada tombolnya, guys. Kalau dipasangnya tinggal diklik aja, tapi kalau mau buka ini dipencet dulu. Nah, dia udah langsung kebuka sendiri. Tinggal tarik aja. Ini mesin dalamnya. Dan kita bandingin. Ini yang lebih besar rongganya. Ini yang lebih kecil. Berarti ini yang untuk jenggot dan kumis, ini untuk rambut. Gitu. Tapi mungkin kalian juga bisa menggunakan ini untuk jenggot dan kumis, misalnya pengen ketipisan atau ketebalannya itu seberapa gitu, nggak terlalu habis kumisnya. Nah, itu mungkin bisa pakai yang ini ya. Gitu. Oke, kita pasang lagi. Nah, ini wah. Ih, keren banget, guys. Ini ada ininya, guys. Jadi kita bisa tarik gini, tuh. Mungkin ini buat nyukur apa ini? Kumis atau jenggot yang sulit terjangkau ya. Tuh. Tapi mentoknya segini aja. Mentoknya segini aja. Keren banget. Keren-keren. Langsung kita nyalain. Oh, kita harus tekan. Ini ada kecepatannya 70 RPM. Nah, terus katanya kelebihannya lagi adalah kalau matiin ditekan dulu sampai 3 detik gitu. Oke. Ini kalau nyalain juga ditekan dulu 3 detik. Nah, kelebihannya kita bisa lihat baterainya. Ini ada 81%. Jadi kita nggak usah ngira-ngira ini masih banyak atau udah tinggal dikit gitu. Oke. Gitu. Jadi ini kelebihannya memang ada kecepatannya. Kita gedein kecepatannya, makin kencang 75 ya. Maksimal 75. Dan paling pelannya 65 RPM. Oke nih, apa baterainya udah berkurang jadi 80 ya, tadi 81. Gitu teman-teman. Untuk geternya sih oke sih. Geternya nggak yang sampai tangan sakit atau geter banget gitu. Dipegang gini, oke. Nah, kalau ininya diangkat, ini juga langsung apa namanya? Langsung geter juga. Tapi kalau ditutup, ya ini off, ini yang nyala. Keren banget. Sumpah. Jadi memang kata istriku, ada harga, ada rupa. Kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin ini aja yang bisa kita review kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komentar yang membangun. Oke, atau saran-saran konten lainnya boleh silakan di komentar saja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.